ada Bapak Frankie Legawa. Silakan, Frank. Ya, kita coba ya, pada kita selamat Bapak Ibu Tahun Baru. Kami percaya, kami tidak mengetahui ke depannya, tapi kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa ini maupun sampai ke depannya, karena berkat yang kami terima. Oke, selama satu dekade ini kita, ya, pesan kita ada ups and down, ada sukses, ada gagal juga, ada happy-nya, ada sedihnya, semuanya balance ya, dan hidup harus balance. Kita juga kerja harus balance, kita dulu istilahnya work-life balance. Jadi dari 24 jam kita satu hari, 8 jam tidur, life balance, tapi work-life harmony. Jadi dalam dunia kerja juga kita jangan jam mulu, ya acara-acara kayak gini bagus. Jago matematik, jago ngitung, oh ternyata jago nyanyi, ternyata juga bisa main gitar gitu ya. Jadi perspektifnya lebih luas, kita apresiasinya jadi lebih besar. Ya mudah-mudahan acara ini memberi harmonisasi ke work life kita. Lanjutnya kita serahkan ke panitia untuk melanjutkannya. Masih banyak bakat-bakat terpendam ya. Nah kali ini kita keluarkan lagi. Ya, karena ini yang kedua kalinya ya. Iya. Kali ini kita sebut dengan Rising Star. Ya biar makin banyak nih bintang-bintangnya. Cakap muda, ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku, di antara kita berdua. Ternyata Pak Tang itu jago masak juga. Terakhir itu dia masak nasi goreng di BHP. Nah, sekarang jago nyanyi. Jadi cukup komplit lah ya skillnya. Penampilannya tapi juga respon dari penontonnya saya dengerin. Seperti apa responnya? Jadul. Pak, kemarin penilaian, Pak. Kemarin penilaian.
Oke, masih kolaborasi antara saya dengan Pak Andi. Andi siapa namanya? Andi Chris. Andi Chris. Tadi dipinjam, tampil udah bayar belum tampil? Oke. Bawain lagu dari Def Leppard, Two Step Behind. Walk away if you want to. It's okay if you need to. You can run, but you can never hide from the shadow that creeps right beside you. There's some magic running through your soul, but you can't have it all. Pak Pernan nyanyi yang lengkap. Aku dirimu, dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu, dirinya terasa thank you.
yang konyol-konyol kayak begini cap. Peserta aja konyol, jurinya siapa? Ya tapi apa namanya, kita memang harus punya acara seperti ini ya, supaya kita cair dari semua lapisan, jadi kita bisa berbaur di sini sambil nanti nikmati makanan sambil drama-drama. Berapa lebih ya itu? Yo, iya. Karena persaingan begitu ketat antara peserta nomor 1 sampai nomor 7. Wah, tapi kita udah lupa lagi peserta nomor 1 tadi mana? Mana yang tadi paling di apa, paling semangat lah gitu ya, paling menghibur gitu. Dan karena kriteria seperti itu, maka pemenangnya adalah Keisha and the Backbone. Semangat.